Inilah pintu gua yang cukup lebar sekali ya. Jangan terlena Kang, jangan terlena Kang. Ini kalau kita terbuai dengan lorong-lorong ini tanpa disadari kita jauh gitu loh. Tersesat. Kita tersesat dalam ya, sampai saat ini masih belum menemukan ujungnya ya. Jadi lorong ini tembus kemana kita juga tidak tahu. Ini loh Kang, bulat itu loh. Nah itu ular kan? Besar itu ular ya? Loh iya. Jadi teman-teman kita akan menelusuri sebuah gua yang berada di perut bumi ya. Jadi lubangnya sangat lebar sekali ya teman-teman. Dan ini seperti sedikit bertingkat ya. Dan ini Duh, ada sebuah lorong ya ini. Cukup unik lorongnya. Jadi ruangan ini sangat langka ya, seperti jendela. Nah itu ular kan? Mana? Besar itu ular ya? Loh, iya. Ular gede. Mundur semua, Mungkin terusi ular ya. Ulo. Piton. Teman-teman. Kita coba ke sana dulu kan. Kemana kan? Itu loh, ke sana aja. Jangan terlena Kang, Ini kalau kita terbuai dengan lorong-lorong ini tanpa disadari kita jauh gitu loh. Tersesat. Kita tersesat di dalam gitu loh. Itu loh, bayangkan itu loh. Itu gak ada ujungnya tuh. Kang. Tidak berujung gitu loh. Kita sudah kelihatan ada. Kita sudah terlalu dalam ini. Teman-temannya yang lebih besar, kita takut ya. Kita sudah terlalu dalam. Coba kita sampai pintu ini aja Kang. Tahu ini loh, pintu ini aja. Terakhir. Kita sampai durasi 20 menit tadi ya. Kita sampai saat ini masih belum menemukan ujungnya ya. Jadi lorong ini tembus kemana kita juga tidak tahu. Dan artinya sangat berisiko gitu loh. Nah ini Kang Cakra memutuskan untuk di titik ini kita balik. Nah kita melihat gua yang lagi di dalam. Kita mentok sampai sini aja kan. Nah itu kalau gitu masih belum ada ujung. Itu ada kelelawar yang Kang ini mentok ya namanya? Enggak Kang. Itu kelelawar kok kayak ana ulo turu Kang. Kang kok ini loh kayak ana ulo turu Kang. Gede Kang. Ini dong, bulat itu loh. Ruangan ini sangat luas gitu loh.
Jadi oksigen meskipun kita masuk ke laring masih memadai. Tapi kita juga memutuskan tidak berlama-lama di sini. Awas licin Kang. Ini benar tapi itu keluar ini. Mana pintu keluar itu? Nah, kita di dipandu oleh warga karena kalau kita sendirian ataupun pun bareng-bareng sini saya bingung jangan kita ini di itu dipandu oleh warga setempat ini. Nah, itu adalah warga setempat yang memandu kita. Dari sini kita pun sudah kebingungan ya, saya pribadi juga kebingungan. Mana lah? Wah, cowok. Ya. Ada kang? Iya benar kang. Iya sini. Benar kan? Mana kan? Oh itu ke kiri. Kan gak ngerekam kan? Si, sentuh lo be. Nah, seperti ini ya. Kita memutuskan keluar saja teman-teman karena oksigen juga semakin menipis. Yang kedua karena ini apa namanya? Dari kadar amonia kotoran kelelawar ini juga tidak baik ya bila dihirup lama-lama. Jadi kita memutuskan keluar. Nah, inilah pintu gua yang cukup lebar sekali ya. Sangat lebar sekali. Oke, seperti itu saja mungkin untuk penelusuran kami kali ini. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, Rahayu.